aku prihatin para pandho yang berhasil membangun dan pagelaran inggit purwa setelunatas dipun tindakaken dening Dalang Kiseno Nugroho mbabar lampahan Amarta Binangun mapan ing kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta malam Minggu kalawingi. Ringkitan samangke inggih rerangkan pengetan ambal warsa Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta ingkang kaping 58 taun. Lampahan Amarta Binangun inggih nyariosaken perjuangan Pandhawa mbangun Wana Marta ingkang wusananipun dados praja kaloka. Pagelaran inggit purwa ugi mengku ancas kangge memetri budaya Jawa sarta nglipur masyarakat. Ngiras kangge nginget-nginget siar agama Islam ing tanah Jawi nalika jamanipun para wali. Pertunjukan wayang kulit semalam suntuk ini dalam rangka untuk tetap nguri-uri apa yang diajarkan oleh Ahmad Dahlan. Karena ini namanya Universitas Ahmad Dahlan, maka kita tetap dalam jalur berkebudayaan. Miturut salah satu ngeling mahasiswa Ngamonco, pagelaran dinggit purwa sak kelangkung elok lan boten wonten ing negarinipun. Satemah kathah warga Ngamonco ingkang greget ngegulang seni pedalangan. Itu belum ada orang yang bisa menerjemahkan tidak bekerja keras dalam bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris tuntas biar jadi beral atau internasional di negara lain bisa, jadi ya hanya beberapa orang yang bisa mengerti cerita orang tapi tetap menarik kerja keras ya ceritanya bahasanya nadanya juga tapi dengan ada orang Jawa. Ing Ngayogyakarta pagelaran ringgit inggih panglipur ingkang mirah lan sampun balung sungsum ing majaning masyarakat. Pagelaran inggit kaajab dados panjurung tumrap wiranem supados greget memetri seni budaya. Pagelaran inggit samangke dipun sengkuyung dening Sinden Elisa Orkarus Alaso, inggih sarjana pedalangan ISI Yogyakarta ingkang ugi magister psikologi asal Sulawesi, pasteran Venezuela lan Perancis. Hariat Majak, Jogja TV.